Oke, selamat sore teman-teman. Ini saya lagi nyuci unit Pajero Sport saya. Jadi saya mau membersihkan bagian mesinnya. Jadi sekalian saya perlihatkan sama teman-teman. Inilah buat kawan-kawan yang belum pernah mungkin melihat bagaimana kondisi mesin Pajero Sport. Ini saya perlihatkan ya teman-teman. Ini dia. Sangat jauh beda karena saya selama ini pakai unit Avanza. Saya telah melihat penampakan mesin Pajero Sport ini jauh sekali bedanya dengan Avanza yang 1300cc. Jelas ya teman-teman, jelas beda dong. Ini kan Pajero Sport 2400cc. Ini dia teman-teman. Jadi di sini saya masih bingung membedakan di mana tempat ngisi cairan wiper. Apakah ini? Ini. Tapi sampai saat ini wipernya belum pernah habis cairannya. Cairan wipernya belum pernah habis. Apa memang benar tabungnya sangat besar apa bagaimana? Jadi sampai saat ini cairannya belum pernah habis sih. Udah kilometer 1000 lebih ya. 1000 lebih. Dan memang lumayan sering juga saya pakai wiper ini. Lumayan sering. Teman-teman, sangat jauh berbeda tampilannya. Saya sukanya di sini, di mobil yang CC tinggi ada tutup mesin seperti ini. Ini yang membuat mesin itu saya rasa lebih keren. Cover ini, cover. Inilah penampakan mesin Pajero Sport yang turbo ini, turbo. Turbo. Ini saya lap-lap biar enggak kotor-kotor kali. Kalau enggak dilap kan takutnya tikus pun bersarang ke sini. Ini saya perlihatkan ya bagaimana kondisi dan perbedaan mesin Avanza-nya. Ini Avanza saya lagi dipanasi. Kita buka. Kita buka mesinnya. Dari sini aja sudah berbeda dari tutup, dari buka kap mesinnya aja sudah beda beratnya. Inilah penampakannya. Mesin Avanza 1300 terlihat lebih longgar ya, banyak sisi kosongnya. Kalau Pajero-nya terlihat lebih padat. Ini kemarin saya cuci. Kemarin ini habis saya cuci mesin karena tikus sempat bersarang di sini. Ya bang. Ya. Ini wipernya. Ini pun saya lihat juga ada jejak-jejak tikus ini. Ini ya, jejak-jejak tikus. Saya perlihatkan tidak ada bekas gigi kali ini. Inilah perbedaannya ya. Perbedaan tampilan mesin Pajero Sport dengan Avanza.
Oke, sekian ya teman-teman. Kita tutup. Bisa berat. Berat sekali ini. Berat. Cara nutupnya tutup kita. Inilah cara menutup tut kabin mesin yang tepat. Setelah dekat seperti ini kita lepaskan. Oke, terkunci. Ini juga kita tutup. Ini sangat enteng ini cara menutup kabin yang benar. Oke, lepas. Oke, sekian ya teman-teman. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.